Tribun Jabar video, dua pengedar ganja di Cimahi tertunduk lesu saat digiring polisi di Mapolres Cimahi. Mereka menyesal karena harus mendekam di penjara usai kedapatan hendak mengedarkan 25 kg ganja. Dua pengedar berinisial E, S asal Kelurahan Baros, Kota Cimahi dan FM asal Cigondewa, Kabupaten Bandung. Keduanya akan mengedarkan ganja tersebut di wilayah Bandung Raya, tetapi rencananya langsung digagalkan polisi. Sebelumnya bekerja di pabrik, sekarang saya sudah menyesal, ujar S saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Cimahi, Senin, 29 Januari 2024. Dengan memakai baju tahanan yang berwarna biru dan penutup wajah, S mengaku mendapat pasokan 25 kg ganja tersebut dari seorang tersangka yang saat ini masih buron. Saya baru 2 bulan ini mengedarkan ganja. Saya dihubungkan sama seseorang untuk mengantarkan barang dengan imbalan 1 juta rupiah, katanya. Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengatakan, pengungkapan peredaran ganja tersebut merupakan hasil pengembangan kasus yang sama di wilayah Kota Cimahi dan Marga Asi, Kabupaten Bandung. Dalam kasus ini tim berhasil mengamankan 2 orang pengedar berinisial S dan FM dengan barang bukti ganja seberat 25 kg, ujarnya, berdasarkan hasil pemeriksaan, 2 tersangka yang sudah diamankan tersebut merupakan jaringan pengedar ganja di wilayah Bandung Raya yang mendapat pasokan dari Padang, Sumatera Barat. Akibat perbuatannya, 2 pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 111 ayat 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup, paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Siapa namanya nih? Ipul. Hah? Ipul sepuluh. Oke, udah berapa lama jual ganja? Baru, Pak. Baru. Baru. Baru berapa lama? Dihubungkan, Pak. Apa? Dihubungkan. Dihubungkan. Berapa keuntungan per kilonya? Tapi akan kenal sama yang ini, yang punya. Udah biar pegang sendiri. Tuh. Bagaimana sampai barang itu nyampe di tempatnya Kang Ipul? Diarahkan. Diarahkan. Siapa yang mengarahkan? Atasannya. Siapa namanya? Hah? Ateng. Ateng ketangkep. DPO ya. Gimana nyesal nggak ini? Nyesal. Sebelumnya kerja apa? Pabrik. Di mana? Ya, jangan ya. Kamu jual narkotika yang merusak generasi muda, generasi bangsa Indonesia ya. Sian ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.